Jadi kebetulan hari ini kita rencananya mau konsul buat pengaduan, yang membuat pengaduan ke KPAI, tapi kebetulan karena memang masih kegiatan work from home, jadi kita atur ulang lagi. Tapi kita ini sudah buat bukti laporan ini untuk dua korban. Korban di bawah umur kemarin didampingi oleh ibunya, dan kemudian korban yang sudah dewasa juga sudah membuat laporan. Sementara ini ada dua laporan di Polrestabes Bandung untuk tersangka DC, terlapor DC hari ini. Ya, kita berharap hari ini juga kita ada BAP, kita bereskan BAP pelapor dan korban supaya segera ini penyidikan segera dilakukan dari laporan biasa menjadi penyidikan. Untuk yang dewasa kita laporannya 285-286 ada pemerkosaan, kemudian untuk yang anak di bawah umur kita di melaporkan di pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Lebih spesifik lagi untuk korban yang di bawah umur. Sementara ini kemarin kita juga sudah dua-duanya sudah divisum. Mudah-mudahan hasil visumnya sudah keluar. Dan korban kemarin juga sudah dicek, terutama kaitan karena mengalami pendarahan. Untuk korban yang di bawah umur ini kita juga sudah cek di rumah sakit. Mudah-mudahan terlampir juga di dalam di dalam hasil visumnya. Saksinya sudah ada juga kemarin diperiksa, tapi nanti ya mungkin akan, sementara ini saksi untuk penyidikan atau pelaporan sudah ada juga diperiksa. Ya mudah-mudahan nanti hasil pengembangan penyidik akan diperlebar ke saksi yang lain, karena setiap korban ini dipaksa untuk membuat tato atas nama si pelaku. Kemudian ini kelihatannya tukang tatonya juga harus diperiksa, karena memang pada saat ditato ini si korban tidak mau ditato, tetapi dipaksa sama pelaku dengan ke tukang tato itu memaksa untuk menato si korban. Jadi ini akan ada pengembangan terus dari pihak penyidikan. Untuk korban yang pertama yang melapor itu yang sudah dewasa, itu mereka berhubungan sejak bulan April, kemudian dalam kurun waktu 1 bulan itu putus. Nah, untuk korban yang pertama ini pacar, ya anggap saja berhubungan, kemudian dia diajak main ke rumah temannya di Bandung, disuguhi minuman, kemudian sadar-sadar dia sudah dibawa ke rumah si pelaku. Jadi perbuatannya itu dilakukan di rumah dia sendiri. TKP-nya di rumah. Di TKP-nya di rumah dia sendiri, di rumah si pelaku. Nah, untuk yang kedua itu, jadi si korban ini sedang sakit, minta diantar ke dokter, tetapi bukannya dibawa ke rumah sakit, tapi malah dibawa ke Bandung. Ini anak yang di bawah umur. Dia tinggal, ya boleh, disekap lah di rumahnya kurang lebih dari tanggal 8 Juni sampai 27 Juni. Nah, yang anak di bawah umur ini kemudian sama modusnya dengan diberikan minuman keras sampai dia mabuk, kemudian dilakukan percabulannya, pemerkosaannya. Setelah itu besoknya dipaksa untuk membuat tato. Nah, untuk korban yang anak kecil ini, yang di bawah umur ini, tidak, dia menolak menato nama si pelaku. Tapi konsekuensinya ketika dia menolak, tatonya jadi 3, di leher, di punggung, dengan di pinggang sebelah kanan. Itu sesuai dipaksa. Gambar itu sesuai keinginan si pelaku, ya. Dan letak tatonya pun juga sesuai dengan keinginan pelaku. Jadi infonya yang kami terima dari para korban, ya, ini sama. Kami terima seperti kayak rangkaian modusnya itu sama. Ya, artinya mereka berdua juga merasa ketakutan karena DC ini memperlihatkan senjata, ya, yang dimana saya sudah meminta, dan mungkin melalui media ini saya meminta kepada pihak polisi yang berwenang, ya, segera menindaklanjuti atau segera mengambil barang bukti, yaitu senjata api yang diduga untuk menakut-nakuti para korban. Jadi dua korban ini betul-betul di saat yang berbeda mereka melihat ada senjata api, ya, milik daripada, yang diduga milik daripada DC, sehingga ada ketakutan di situ. Lalu saya lihat modusnya sama adalah ketika selesai si DC ini, ya, melakukan hubungan terlarangnya, dia memaksa kepada para korban ini untuk memakan obat-obatan yang sampai saat ini kami juga tidak ketahui obatnya obat apa. Ya, pokoknya setelah berhubungan dia selalu memaksa korban untuk memakan satu jenis obat yang kita belum tahu. Makanya kemarin kalaupun ada pendarahan saya minta juga
divisum juga supaya dibuka semua, obatnya jenisnya apa gitu ya. Dan lalu untuk korban yang masih di bawah umur ini, kami menduga atas dasar informasi daripada korban yang di bawah umur ini bahwa dia merasa diambil gambarnya ya, difoto, lalu juga ada video ya. Ada video juga diambil dan ini yang dijadikan bahan ancaman. Ya, bahan ancaman kepada si korban untuk ya tetap mengikuti apa keinginan daripada DC. Ya, jelas dari hasil wawancara kami, dari kedua korban juga mendapatkan hal intimidasi yang sama. DC itu kami duga ya, atau kami ketahui sementara ini dia membawa nama satu organisasi ya, dan organisasi ini pula juga dipakai untuk menakut-nakuti para korban dan keluarga korban. Perlu diketahui bahwa pada saat DC mengetahui ya para korban ini akan melapor atau sudah melapor ke pihak yang berwenang, si DC ya mendatangi keluarga korban untuk mengintimidasi. Itu informasi yang kami dapatkan. Laporan ini ada. Setelah laporan ada. DC yang hadir, sudah mengirim. Iya, iya. Perlu DC-nya hadir. Iya. DC kan yang hadir kan? Hadir DC yang hadir. Jadi perlu diperjelas juga, kami mendapatkan informasi dan konfirmasi dari pihak penyidik dan berdasarkan juga kita mendampingi klien bahwa klien kita itu kan sudah di visum. Nah, hasil visum itu sudah ada. Nah, kami meminta kepada Kapolres Tabes untuk segera menindaklanjuti dengan adanya hasil visum tersebut agar klien kami segera dilakukannya berita acara pemeriksaan lanjutan untuk tentang visum itu segera dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap pelaku atau terlapor. Demikian. Iya, jadi kan tadi saya sampaikan untuk korban yang dewasa itu pasalnya 285-286 pemerkosaan. Ya kisaran di sampai 9 sampai 15 tahun. Tapi untuk yang di bawah umur ini karena khusus untuk pelindungan anak ini kemungkinan dia minimal 5 tahun sampai 20 tahun dan denda beberapa miliar. Itu pasal yang kita laporkan. Jadi pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Sekarang kita sama-sama menggunakan logika ya. Katakan mereka berhubungan. Artinya suka sama suka. Ya. Tapi ketika pasangan yang lemah dalam hal ini perempuan ya diperdaya atau di bahasa gampang ini dibikin tidak sadar lalu dikerjain ya, disetubuhi. Itu tidak dapat ditoleransi, tidak dapat dikatakan itu suka sama suka. Wong dia tidak sadar kok. Ya. Dan kenapa terjadi berkali-kali setelah kejadian pertama yang dia tidak sadar dikerjai? Karena ada ancaman. Ada rasa ketakutan yang dibuat oleh si DC. Ya, ketakutannya itu adalah takut video atau fotonya disebar. Ketakutannya adalah karena dia memiliki senjata api. Ketakutannya adalah ketika dia juga selalu membawa nama satu organisasi. Bahwa saya ketua organisasi, nah itu yang membuat para korban yang terutama yang anak di bawah umur ini ketakutan, gitu loh. Jadi memang ada hal-hal yang membuat ya atau mengikat si korban supaya tidak lepas atau tidak mencoba untuk melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Karena kalau ditanya kenapa baru sekarang, karena saat inilah ya, para korban datang ke kami dan berani menyampaikan sehingga kita juga secara hukum penilaian kami ini ada satu peristiwa hukum yang harus diungkap. Kalau kemarin-kemarin para korban masih dalam pressure ketakutan. Ya, jadi jangan berdalih kenapa sekarang baru lapor, kenapa enggak dulu? Ya justru ini kami lapor ya karena buktinya ada ancaman. Dan terlihat kok, kita bisa lihat sama-sama di Instagram ya. Saya juga kebetulan sudah punya buktinya bahwa si DC ini memamerkan senjata apinya. Gitu loh, ya. Jadi membuat resah atau ketakutan. Dan di Instagram juga kami melihat atau menurut dari keterangan juga para korban, dia suka pasang kan foto-foto dengan pejabat gitu loh. Sehingga membuat betul-betul keluarga korban dan si korbannya ketakutan. Jadi itu tidak bisa sama sekali dianggap mereka tuh berhubungan pacaran yang normal atau wajar, ya. Dan ini modusnya kenapa? Satu bulan diputusin, pacaran lagi sama si satu bulan diputusin. Nah ini yang menjadi tolong menjadi perhatian bahwa tidak bisa dikatakan berhubungan pacaran seperti layaknya orang yang wajar,
karena di situ ada ancaman, ada perbuatan membuat tidak sadarnya seorang wanita, ya, ada pengambilan gambar, video atau foto tanpa izin, ya. Jadi tidak ada izin sama sekali dari para korban. Dan lalu yang betul-betul buat kami adalah satu hal yang sangat sadis adalah di mana si pelaku juga memaksa untuk korban membuat tato. Ya, ini tadinya dua-duanya sama sekali tidak memiliki tato atau tidak berkeinginan untuk membuat tato. Ya. Tapi perlu diketahui juga, perlu jadi bahan pertimbangan bahwa si DC ini sendiri juga dia tatonya banyak, ya. Tatonya banyak di tangan, di kaki. Sehingga dia juga kami duga dia memaksakan kehendak untuk membuat tato, di mana si korban di bawah anak di bawah umur ini dipaksa untuk membuat tiga tato dan tiga-tiganya gambar itu dia yang pilih, betul ya? Tiga-tiga gambar dia yang pilih, lalu letaknya pun juga dia yang pilih, gitu loh. Jadi betul-betul apa ya, kemanusiaannya, haknya si korban dalam hal ini sudah dirampas dan dipaksa. Makanya kami selaku kuasa hukum hadir ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Maksud dan tujuan kami hadir di sini, ini tidak semata-mata ini hanya persoalan klien kami. Ini sudah menyentuh persoalan wanita perempuan Indonesia yang notabene masih di bawah umur. Di sisi lain, kami yakin dan percaya berdasarkan konfirmasi yang kami terima gitu. Dan kami khawatir juga akan ada korban-korban yang lain. Untuk itulah kami meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia segera membuat rekomendasi dan meminta kiranya memohon kepada pihak kepolisian untuk segera terlapor ini dilakukan proses hukum, terlebih sudah ada visum gitu. Apalagi hasil visum itu ada pendarahan di salah satu korban, begitu ya? Ya. Nah, hasil visum ini sesuai dengan mekanisme prosedur kami ke KPI ini dengan rekomendasi tadi yang meminta untuk segera dilakukan penahanan. Satu hal lagi tadi kaitan apa komentar dia di Instagram yang menyampaikan pembelaan itu, silakan saja, kita berharap juga dia juga mempersiapkan segala sesuatunya ya supaya mempermudah proses penyidikan. Yang jelas begini, ketika korban ini di bawah umur sudah melapor, mungkin kalau dia paham hukum, dia tahu konsekuensinya. Karena yang dia pacari atau dia yang lakukan pencabulan ini terhadap anak di bawah umur. Dan Undang-Undang Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak kan sudah memproteksi sekali ini. Dan ada konsekuensi yang cukup berat terhadap pelaku, ya dalam tanda kutip ini dikatakan predator anak. Predator anak ini tentunya akan mendapat hukuman yang luar biasa. Jadi kalau misalnya dia membuat pembelaan ataupun apa mengelak, ya silakan saja, hak dia gitu kan. Tapi harus satu hal juga yang harus dia pahami, kalau dia paham hukum, ini adalah menyangkut perlindungan anak. Dan ini merupakan apa perbuatan yang luar biasa atau extraordinary yang tentunya harus dapat perhatian yang lebih khusus lagi. Itu saja mungkin. Jadi saya menghimbau ya kepada saudara DC, jangan sekali-sekali coba-coba mengintimidasi korban dan keluarganya. Hadapi aja laporan di Polresta Denpasar. Sebagai warga negara taat hukum. Karena perbuatan kamu atau apa yang kamu lakukan sudah kita laporkan. Tinggal silakan kalau mau menjelaskan silakan nanti di Polresta. Ya, tidak usah membangun opini macam-macam kepada melalui medsos atau media yang lain. Bahwa kami ya dari kuasa hukum para korban ya pasti akan melakukan perlindungan hukum terhadap korban, dan juga kami minta kepada Kapolda Jawa Barat terutama Kapolresta Bandung untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah kami buat supaya pelaku ini ya segera ditangkap, karena ini undang-undangnya khusus lex specialis, supaya segera ditangkap agar juga pelaku jangan berkuar-kuar terus membenarkan apa yang dia lakukan, ya. Jadi jangan coba-coba untuk supaya membangun opini bahwa korban-korban ini ada negatif dan lain sebagainya. Agar pelaku ini juga ya supaya tidak terus-terus membangun opini di media atau di media sosial atau di media online. Membuat satu pembenaran. Jadi seolah-olah ada pembenaran di situ. Tapi ingat, kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran. Kejahatan boleh berlari secepat mungkin mendahului kebenaran, tetapi ujungnya finishingnya kebenaran lah yang pasti akan menang. Tato di leher ini, di bagian leher itu atas permintaan atau keinginan kamu bukan? Lalu siapa yang membuat gambarnya?
buat gambar sama foto artis sih. Iya. Dia yang pilih gambarnya ya. Iya, DC-nya yang pilih. DC yang pilih gambar, DC yang pilih bagian mana si korban ditato, ya. Ini buat saya sangat luar biasa. Kenapa? Anak ini ya, kemarin ibunya juga nangis. Bicara sama saya, ibunya nangis bahwa anak ini tidak pernah tubuhnya memiliki tato sebelumnya. Ya, ibunya nangis sama saya, kenapa? Nah, ini juga ada lagi nih. Ya. Coba bayangkan. Bayangkan kalau ini anak-anak perempuan, anak gadis kita, ya. Yang tadinya tidak memiliki tato, namun dipaksa, ya, dipaksa oleh DC membuat tato sesuai dengan keinginan dia. Keinginan di mana letaknya, keinginan gambarnya seperti apa. Jadi ini betul-betul saya bilang ini kejahatan yang luar biasa. Ya. Jangan bicara ya seolah-olah mereka ada hubungan pacaran. Semua itu ada rangkaian peristiwanya, ada rangkaian bujuk rayunya, ada rangkaian tindak bukti ya yang menandakan bahwa DC memaksakan kehendaknya untuk membuat tato di badan korban dan gambarnya pun dia yang pilih. Di daerah Bandung. Jadi tato ini dilakukan di rumah DC gitu loh. Ya, udah tato ini dilakukan di rumah. Ya mungkin nanti penyidikan lah ya, apakah perlu dipanggil atau tidak menjadi saksi pembuat tato itu. Tapi yang terpenting ini adalah sesuatu hal yang sangat kejahatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Apapun itu dengan dalih berpacaran tapi melakukan persetubuhan gitu dengan orang di bawah umur. Itu aja. Prinsipnya itu. Sementara ini ya. Sementara ini satu.